Alhamdulillah kita udah sampai di lapangan Lodaya, Bandung. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pertandingan kesebelasan antara Avenger FC dan BPPD Bandung sangat ditunggu dan dinanti oleh fan Leslar karena idola mereka Rizky Billar hadir di sana dan ternyata membuat riuh karena hiruk pikuknya penonton dan para fan Leslar tentu sangat beralasan karena ternyata memang pertandingan antara Avenger FC melawan BPPD Bandung di lapangan Lodaya tersebut juga dihadiri oleh Lesti dan Bilar. Lesti di sini menemani dan memberikan semangat kepada Bang B yang menjadi salah satu striker handal di Avenger FC tersebut. Ya, sudah sedari tadi para fan Leslar menunggu kehadiran sang pujaan hati, sang idola mereka yang memang ternyata pas dia hadir dan memberikan vitamin yang sungguh sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu karena kebersamaan keduanya, Lesti dan Bilar, merupakan satu kekiutan dan kebaperan tersendiri bagi para fan yang sudah mulai tadi berjejal di lapangan Lodaya Bandung. Bagaimana menurut kalian? Sungguh cute, sungguh seru pertandingan Avenger FC melawan BPPD Lodaya yang langsung ya dihadiri oleh Rizky Billar dan sang kekasih Lesti Kejora di sana. Lihatlah beberapa hal yang nampak keseruan saat para fan berbondong-bondong berboyong menemui, berusaha mencuri mengabadikan momen langka saat Lesti dan Bilar bersama-sama saling menguatkan satu sama lain untuk segera nantinya memantaskan diri menjadi seorang muda-mudi kekasih yang akhirnya mengikat menjadi pasangan suami istri. Dede Lesti guys. Tentu Bang B sangat bahagia di hari ini karena main bolanya ditemani dengan sang pujaan hati. Begitupun Lesti begitu semangat dan setia menemani sang calon imamnya ini. Tentu dari kita doakan hal yang terbaik untuk keberlangsungan hubungan mereka berdua. Semoga akhirnya mereka dipersatukan dalam ikatan kasih jalinan cinta, yakni sepasang suami istri yang akhirnya menua bersama dan mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa. Itu saja kabar-kabar terbaru. Tunggulah kabar dan keseruan kita selanjutnya mengenai
perkembangan mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.